minta dekat misi. Dia kata, mana anak saya, boleh tak saya tengok? Misi pun serba salah, saya anak cacat. Dia pula baru beranak. Orang perempuan dia bila baru beranak, dia tak boleh terkejut-terkejut. Dia takut dia depres. Takut dia depres. Dalam serba salah, buat pi juga. Buat pi, buat pi, ambil, tengok-tengok, terkejut salah. Pasal telinga tak ada. Tapi yang kata kasih mak ni, anak ni dia yang beranak mai. Hang cacat lah macam mana pun, peluk cum anak ni, sayang ni Allah Ta'ala yang tak. Cacat, aib, telinga tak ada. Anak dia, sayang mak kepada anak ni, peluk, cum, 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 sampai misi ni sebab beralih tengok keluar, tak gamak nak tengok. Kot-kot dia tak mau terima, dah dia terima. Ini anak dia, lahir daripada dia. Anak ni pun daripada kecil, besar, masuk sekolah. Masuk sekolah balik, balik duk teriak, kawan-kawan duk main-main pasal telinga tak ada. Anak ni, balik main, teriak duk abang mak, kawan-kawan duk ejek dia pasal dia telinga tak ada. Mak kata, tak apa, insyaAllah nanti kita buat macam-macam mana. Mak dengan bapak ni khetiak cari. Cari, ku ada siapa donor yang nak derma telinga dan sebagainya, cari-cari tak ada. Sampailah anak ni mengaji-mengaji sampai masuk universiti. Masuk universiti. Jadi bila dapat nak pergi universiti luar negara, dia kata, duk sebut tu lah. Duk sebut kata, saya ni mak saya malulah nak pergi mana pun pasal telinga tak ada. Mak ni kata apa? Dia kata, tak, ayah dah dapat dah orang nak derma telinga ni. Takat tu baca tahu dah siapa nak bagi tak lagi. Mak dia bagi. Operate buang telinga dia ni, bagi ke anak. Anak tak tahu. Pasal-pasal mak rambut duduk di rumah, rambut duduk tutup telinga ni, dia tak tahu mak dia dah tak ada dah telinga bagi ke dia. Dia tak tahu. Sampailah keluar kerja, berjaya apa semua, satu hari dia duduk kata, dia nak tahulah siapa yang bagi telinga dekat dia ni, dia nak terima kasih dekat kau tu banyak-banyak. Mak dengan pak ni kata, tak apa, satu hari hantar. Bila? Bila mak mati, baru tahu. Tengok-tengok mayat, telinga tak ada, baru tahu telinga tu duduk ada ke dia. Nak abang kata, mak sayang anak ni. Anak sendiri dengan mak, lagu kita duduk tahu. Kita bila baca, tuan-tuan, ya pun dia main satu macam, dia pasal kita hari ni dah jadi pak. Bini kita hari ni dah jadi mak. Dia bercakap soal sayang anak ni, tak payah cerita banyak-banyak lah. Kita tahu sayang macam mana. Tapi anak kita ni, bila kita jadi anak pada mak pak kita, sayang kita kat mereka tu lugu mana. Ada ketara sayang kita dekat anak. Itulah hukum dunia, tuan-tuan. Hukum dunia dia macam tu. Dia duk main macam tu, duk main macam tu, duk main macam tu. Saya ni macam ni punya artikel modul ada banyak. Dalam email, dalam Facebook, dalam apa, daripada dua buku keluar cerita tak ketahuan punca ni. Macam ni punya email kita baca, satu pengajaran kita boleh ambil. Jangan tanya betul tak betul cerita ni, tak penting. Yang penting apa? Pengajaran di sebalik cerita yang keluar main tu.